Selamat datang dan jumpa kembali Sobat YouTube di channel Samhar. Pemirsa, bagi-bagi pengetahuan tentang penanganan kerusakan barang-barang elektronik. Di sini ada sebuah televisi LED merek LG dengan model 24LN4100 dengan permasalahan lampu indikator berkedip tidak beraturan. Permasalahan ini sebenarnya jarang kita temukan, dan kedipannya itu sudah kita lihat bersama. Untuk lanjut, kita membongkar untuk melihat isi dalam di mana letak masalah kasus ini. Dengan masalah lampu indikator berkedip-kedip tidak beraturan, sebenarnya suplai tegangan DC itu tidak mencukupi dan arusnya terputus-putus. Televisi ini sudah terbuka, nampak kita lihat daripada mainboard atau MB-nya. Mainboard ini kita mencoba melepas untuk leluasa kita membolak-balik untuk mencari di mana letak kerusakan tersebut. Di sini dibutuhkan pengamatan dan analisa yang baik. Itu kita lihat daripada jack adaptor, itu ada tonjolan di ujungnya. Itu kita memperlihatkan dan kita mengukur tegangan adaptor sebelum kita memasukkan ke dalam sistem. Itu terukur 19,20 volt. Jadi tegangan adaptor itu 19,2 volt. Dan kita mencoba mengukur di dalam satu sistem, kita menemukan tegangan apa memang benar sesuai dengan tegangan adaptor atau ada perubahan daripada pengukuran. Ternyata tegangan yang kita dapatkan cuma 5,24 volt, itu sangat jauh daripada keinginan suatu sistem karena ada selisih 13 volt. Selisih itulah yang membuat lampu indikator berkedip-kedip memperlihatkan tanda bahwa suplai tegangan yang dia inginkan tidak mencukupi. Ketidakcukupan tegangan yang sampai 13 volt yang tidak masuk ke dalam suatu sistem, itu yang harus kita jejaki sebagai suatu masalah dan komponen apa yang sebenarnya rusak. Olehnya itu, pemirsa, tonton tayangan ini sampai akhir supaya tidak gagal memahaminya. Lanjut, pengamatan yang kita lakukan nampaknya jatuh kepada konektor, dan konektor itu kita akan buka dan kita akan melihat bagaimana proses kerjanya, cara kerja konektor secara mekanis. Karena di jack adaptor itu ada tonjolan, jadi memberikan gambaran apabila jack adaptor masuk, maka pin yang terhubung ke ground dengan ground system akan ditekan oleh tonjolan daripada jack adaptor itu tersebut. Untuk tegangan plus daripada jack adaptor itu terhubung secara mekanis ke dalam suatu sistem tanpa ada pergerakan mekanisnya. Beda dengan tegangan negatif atau minus, tegangan minus yang masuk ke dalam suatu sistem menjadi tegangan grounded
itu sebenarnya merupakan semi hubungan karena dipisahkan oleh dua pin yang berbeda. Nanti jack adaptor dengan tonjolannya itu menghubungkan kedua pin tersebut. Jadi fungsi konektor pada televisi tersebut, dia sebagai tempat colokan dan juga sebagai penghubung dan pemisah tegangan ground ke adaptor. Artinya hubungan ground system tidak sampai ke bibir konektor. Hal ini sebenarnya tidak diperbolehkan menggunakan sembarang adaptor karena itu bisa merusak sistem kerja dari televisi tersebut. Pada tayangan ini kita sudah lihat konektor itu kita sudah lepas dan kita lihat daripada pin-pin yang kita maksud tadi. Inilah pin-pin dari konektor yang kita lepas dan mencoba kita mengamati dan membentuk kembali bagaimana daripada fungsi konektor tersebut. Kita mencoba mengamati dan melihat apakah sudah sesuai daripada bentuknya. Kita mencoba menekuk-nekuk. Itu yang terpasang tadi, itu ada pin plus dari adaptor. Dan kita mencoba membentuk. Mudah-mudahan hal ini bisa sesuai. Dan kita memasukkan jack untuk mendapatkan kerapatan yang memungkinkan. Itu coba kita menyetel karena dengan dimasukkan jack tersebut kita lihat bagaimana hubungan pin satu dengan pin yang lainnya. Karena terjadi ada pergerakan diakibatkan oleh tonjolan daripada jack tersebut. Pin atau kaki konektor yang tersisa itu yang terhubung ke grounding dengan minus adaptor. Nampak kita sudah memasukkan pin tersebut ke konektor. Kita menunggu sampai terpasang dengan benar. Coba mengamati. Terlihat sudah semua kaki konektor sudah kita pasang. Mengamati saja bagaimana kerjanya, apa sudah dianggap betul. Karena jack adaptor itu tidak boleh kita lepas, karena kalau terlepas tidak kelihatan hubungan secara mekanis karena terjadi kerenggangan kembali. Itulah tonjolan daripada jack adaptor itu yang mendorong menghubungkan kedua kaki ground ke negatif adaptor. Coba kita membenahi. Sepertinya sudah memungkinkan. Dan kita akan pasang kembali ke mainboard untuk kita bisa buktikan apa memang benar kerusakan pada konektor
tersebut kita tunggu saja karena masih ada proses kerja lanjutnya. Ini kita melanjutkan penyolderan. Mudah-mudahan pekerjaan ini membuahkan hasil. Kalau memang kejadiannya kerusakan di konektor itu termasuk kerusakan yang langka kita dapatkan, ini mungkin disebabkan karena pengguna sering memasukkan dan mengeluarkan jack adaptor tersebut dengan posisi yang tidak benar, sehingga membuat kerengganan pin di kaki konektor. Kita ukur bagaimana tingkah hubungannya, apa memang sudah membuahkan hasil kerapatan. Kita coba lagi. Kalau dia membuahkan hasil kerapatan yang benar, masih ada kelanjutannya untuk membuktikan dengan pembuktian akhir sebentar. Apakah benar pekerjaan kita membuahkan hasil atau tidak? Kalau tidak, kita lanjut ke part berikutnya. Dan kalau berhasil, kita menggarisbawahi bahwa konektor inilah menjadi penyebab lampu indikator berkedip tak beraturan dan televisi tidak berfungsi. Pemirsa, pemasangan mur pada mainboard dan tayangan tetap berlangsung sampai akhir dengan dibatasi waktu 15 menit. Saya undur diri dari tayangan ini atas partisipasi pemirsa untuk masuk di channel ini dan melihat tayangan yang disuguhkan. Dari saya pribadi mengucapkan terima kasih, dan jangan lupa komen, like, dan membunyikan lonceng untuk mendapatkan tayangan gratis untuk menambah pengalaman dan keingintahuan tentang barang elektronik dengan aneka macam permasalahannya. Dari channel ini tetap update untuk menghadirkan video-video selanjutnya. Sekian. Sorry I kept you waiting forever and a day, but now we're out here together with nothing standing in our way. Can you feel the attraction? Feel the attraction. Can you feel it between us? This energy's inside us like electricity. Feel the love running through like electricity. Benar-benar berpihak kepada para pekerja. Kabar petang pilihan live di TV One. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital.